Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita di buku yang baru, yaitu buku tema 3, Benda di Sekitarku. Disiapkan bukunya ya. Kita awali dulu ya pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alat ukur ada yang baku dan tidak baku. Alat ukur baku adalah alat ukur yang memiliki ukuran tetap atau hasil yang tetap, meskipun diukur dengan orang yang berbeda. Sedangkan alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang memiliki hasil tidak tetap. Contoh alat ukur baku bisa kita lihat pada halaman 21. Ada penggaris, meteran pita, meteran saku, meteran gulung, dan jangka sorong. Contoh alat ukur tidak baku adalah jengkal, depa, langkah, atau kita juga bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita seperti buku, pensil, penghapus, dan lain-lain. Satuan dari alat ukur baku panjang adalah meter. Berikut adalah tangga satuan panjang. KM dibaca kilometer. HM dibaca hektometer. Dam dibaca dekameter. M dibaca meter. DM dibaca desimeter. CM dibaca sentimeter. MM dibaca milimeter. Agar lebih mudah menghafal, kalian bisa menyanyikan dengan nada pelangi-pelangi. Nanti ibu akan kirim voice note-nya ya. Jika turun satu tangga dikali 10. Turun 2 tangga dikali 100. Turun 3 tangga dikali 1000 dan seterusnya. Jika naik 1 tangga dibagi 10. Naik 2 tangga dibagi 100. Naik 3 tangga dibagi 1000. Dan seterusnya. Sekarang, mari kita coba menyelesaikan soal yang ada di halaman 35. Dibuka dulu ya bukunya, halaman 35. Oke, sudah. Nomor 1, 5 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Kita lihat dulu, yang diminta adalah sentimeter. Maka 5 meter kita rubah dulu ke dalam bentuk sentimeter. 5 meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500. Jadi 5 meter sama dengan 500 sentimeter. Soal nomor 2, 300 cm sama dengan titik-titik meter. Satuan yang diminta adalah meter. Jadi 300 cm kita rubah dulu ke dalam bentuk meter. Dari cm
ke meter itu naik 2 tangga. Karena naik 2 tangga, maka dibagi 100. 300 dibagi 100 sama dengan 3. Jadi 300 cm sama dengan 3 meter. Contoh soal yang ketiga. 2 meter 25 cm sama dengan titik-titik cm. Satuan yang diminta adalah cm. Maka 2 meternya kita rubah terlebih dahulu ke bentuk cm. Dari meter ke senti itu turun 2. Maka dikalikan 100. 2 dikali 100 sama dengan 200. Berarti 2 meter sama dengan 200 cm. Kita tambahkan 25 sama dengan 225. Jadi 2 meter 25 cm sama dengan 225 cm. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, kalian kerjakan nomor 4, 5, dan 6 ya di halaman 35. Oke, kita lanjut ke halaman 39. Bagian B. Nomor 1, 123 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Ingat kuncinya, 1 meter sama dengan 100 cm. 123 cm kita rubah dulu. 100 cm sama dengan 1 meter. 23 tetap kita tulis 23. Jadi 123 cm sama dengan 1 meter ditambah 23 cm. Soal yang kedua, 699 cm sama dengan titik-titik meter ditambah titik-titik cm. Ya, meternya berapa ya kira-kira? Berapa meter 600-nya? Ya, betul. 6 meter. Kita tambahkan 99 cm. Jadi, 699 cm sama dengan 6 meter ditambah 99 cm. Oke, kita lanjut ke bagian C. Nomor 1. 2 meter 31 cm sama dengan titik-titik cm. Seperti yang ibu bilang tadi, kuncinya adalah 1 meter sama dengan 100 cm. 2 meternya kita rubah dulu ke bentuk cm. 2 meter ke cm itu turun 2 tangga. Maka kita kalikan 100. 2 dikali 100 sama dengan 200. Tambah 31. 200 ditambah 31 sama dengan 231 cm. Soal yang kedua, 3 meter 49 cm sama dengan titik-titik cm. Yang diminta adalah satuan sentimeter. 3 meter kita rubah dulu ke dalam bentuk sentimeter. Ya, betul. 3 dikali 100 sama dengan 300. Ditambah 49. Sama dengan
349 cm. Mudah ya? Kalian lanjutkan di nomor berikutnya. Nomor 3, 4, dan 5. Juga bagian B-nya. Baiklah, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap semangat, tetap di rumah, tetap belajar, dan tetap jaga kesehatan. Salam semangat menuju sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in the best.